Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru agama, para tutuhan masyarakat, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah rahmat, taufik, hidayah, pertolongannya sehingga kita diistiqomahkan dalam mendengari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan tujuan yang satu, yaitu mengharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam rahmatnya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat permintaan kita selama dalam ridha Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-36. Ini sudah 36. Mungkin sampai situ untuk sudah kita sidak kita kurang lebih setahun. Nah, hadis ini yaitu masih membicarakan tentang masalah orang-orang yang menunaikan hajat orang Islam. Dan juga semalam kita jelaskan tentang fadilah orang yang menutupi keaiban orang lain. Dan semalam ada cerita ada seorang laki-laki bermimpi lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai Fulan bin Fulan, sampaikan lawan si Anu di kampung Anu bahwa aku cinta lawaninya, dan padahal lawaninya aina di hari kiamat sakamar lawan aku. Lalu si laki-laki tadi pulang kampung itu pulang sampai bertemu lawan si Anu lagi, wahai Fulan bin Fulan, napa gerak amalan aku beberapa malam yang lalu melihat Rasulullah memimpi lawan Rasulullah. Ujar Nabi, kam kaina di akhirat akan bersama dengan Rasulullah. Di akhirat sakamar lawan Rasulullah. Dalam surga sakamar lawan Rasulullah. Dilihat di aman laki-laki dia biasa dia. Sekadar nama apa? Ditahuni behiman lalu ngalupa. Ujar laki-laki tadi, aku dahulu kawin lawan wanita. Ternyata di malam pertama bin yang tadi melahirkan, belum sempat kawin lagi. Kawin malam pertama binnya melahirkan, bakar lemak kita udah tahu. Tapi yang laki ini orangnya ditutupinya kaitan orang lain dari kait bininya tadi ditutupinya ada bahar. Kemudian menjadi yang lagi tadi nih, yang orang yang dikabarkan Rasulullah bahwa inya sakamar lawan Rasulullah tadi, anaknya bawanya pun sedikit. Anaknya yang sedikit. Esok hari mikir, pikir ini orang siapa nih? Gede yang tahunya. Lalu keluhan masyarakat gigir, lalu berebut pada-padanya anak mengambil anak tadi. Lalu orang lagi tadi bentar orangnya bakal gue minta sih macam-macam. Akhirnya pun kak anak tadi kamu yang ujuk orang lagi tadi. Tiga dunia sampai kena. Ternyata ketiga kena dan mimpi lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai kamu abrakan lawan lagi-lagi itu bahwa inya kena sakasar lawan aku dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara fadilah orang yang menutupi keaiban orang lain. Kemudian lagi kata Allah kepada baginda Rasulullah, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam perlindungan hambanya, selalu menolong hambanya. Sebab hamba tersebut selalu menolongi saudaranya. Makanya dalam hadisnya Rasulullah disebutkan juga, ahabun nas ilallah anfa'uhum. Orang yang paling Allah Ta'ala cintai adalah makhluk yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kadada istilahnya tergantung provinsi harusnya ini atau ini kadada. Yang penting memberi manfaat lawan orang lain. Apakah provinsinya? Bila memberi manfaat lawan orang lain, nah tanda bahwa orang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, orang yang paling Allah Ta'ala cintai adalah orang yang paling memberi banyak memberi manfaat kepada orang lain. Barang hanya ada tergantung dengan provinsi kita.
apakah profesi kisah-kisah yang penting memberi manfaat lawan orang lain itu adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Wa ahabul a'mal ila Allah 'azza wa jalla sururun tudkhiluhu 'ala kulli muslim. Dan yang paling amal ibadah yang paling Allah Ta'ala cintai adalah membahagiakan hati orang Islam. Itu paling Allah Ta'ala cintai. Nah, membahagiakan hati orang ini pun kadar perlu harus terkait dengan profesi. Apakah profesi kita? Yang penting kita membahagiakan orang lain itu adalah amalan ibadah yang paling Allah Ta'ala cintai. Jadi yang manusia yang paling Allah Ta'ala cintai itu orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan amal ibadah paling Allah Ta'ala cintai adalah memberikan kesenangan kepada orang lain. Wa man salaka tariqan yamshu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rasulullah tahu siapa yang menjalani sebuah jalan, mencari dalam jalan-jalan tersebut ilmu agama. Makanya kita ini belajar ilmu agama. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan dalam sebuah jalan, dalam jalan tersebutnya mencari ilmu agama supaya paham lawan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang tadi untuk berjalan ke jalan-jalan surga. Artinya orangnya itu diberikan taufik atau pertolongan untuk menggawi amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang akan menyebabkan memasukkannya ke dalam surga. Ini fadilah orang yang belajar ilmu agama. Al-Imam Fathul Musalli mengatakan dalam hikmah beliau, ujar sidir, أليس المريض إذا منع الطعام فلا إذا منع الطعام والشراب والدواء ثلاثة أيام يموت. Bukankah orang yang garing itu apabila kita tegah, kada kita beri makanan, kada kita beri minuman, dan kada diberi dengan obat selama 3 hari pasti mati. Ujar Imam Fathul Musaddiq. Ya sidin, sebagai lawan santai sidin, orang-orang yang hadir bersama sidin, bukankah orang yang garing itu apabila tegah dari makan dan minum dan dari obat selama 3 hari pasti mati? Nah, naam, ujar santai sidin, sidin, wahai, orang garing itu umum kada kita makan, kada kita minum obat, kada kita minuman, pasti selama 3 hari. Lalu ujar sidin, fakadhalika al-qalbu idha mu'a'ankul hikmatu wal-ilmu yamut. Seperti demikian itu pula hati kita. Hati kita bila ditegah dari ilmu agama, hati kita bila ditegah dari hikmah, selama 3 hari itu pun akan dua mematikan lawan hati kita. Kalau hati ini sudah mati, lehidah pola pikir berlebihan pada orang berlebihan. Yang dianggap sidis baik itu bukan dianggap baik oleh agama, itu diantara tanda hati sudah mati. Yang dianggap sidis baik, yang dianggap sidis buruk, itu berlawanan dengan hukum syariat, dengan agama. Itu diantara hati orang mati. Jadi ya Imam Fathul Musaddi, bukankah seorang yang sakit, yang garing itu bila selama 3 hari kada diberi makan dan minum, kada diberi dengan obat, ini akan mati? Iya, jelas sidin. Seperti itu juga orang yang belajar ilmu agama, tatkala hatinya kada disiram dengan ilmu agama, dengan siraman rohani selama 3 hari, hatinya pun juga akan mati. Mudah-mudahan hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi." Barang siapa yang hendak dunia, 'alaihi bil 'ilmi, maka hendaklah dia dengan ilmu. Dunia perlu dia dengan ilmu, berdagang perlu dengan ilmu. Kada bisa menghadap ada harapan sukses. Dunia. Wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil 'ilmi. Barang siapa yang hendak akhirat,
perlu kok jasanya dengan ilmu. Dunia perlu ilmu, akhirat perlu kok dengan ilmu. Wa man arada ma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang handak keduanya, dunia handak, akhirat handak, pas nangkas nangkas kita ya. Maka yang handak kita fa alaihi bil ilmi, maka perlu juga lawan orang tadi dengan ilmu. Maka ilmu itu luar biasa. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin Balajirin Wadah Kairwah Urwah Urwah Semalam, itu dalam kitabnya Minhajul Abidin, para ulama berselisih pendapat manakah yang lebih afdal, ilmi atau ibadah. Ilmi atau ibadah yang lebih afdal? Ibadah, kada beribadah kada pahala masuk surga. Ya, ada sembahyang yang misalkan Allah masuk surga, tapi pulang beribadah kada berilmu, ibadahnya kada harapan kita terima. Ya, lalu sepakat para ulama dalam kitab Minhajul Abidin pun memandang bahwa ilmu itu lebih utama dari ibadah. Artinya mengaji dahulu pertama, mun pertama kada pakai ilmu kada pahala. Makanya ujar Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Minhajul Salih, i'lam anna al-ibadah la tashihu bidunil ilmi. Ketahuilah olehmu bahwa sebenarnya amal ibadah kita itu pada bakalan sah kalau ada dilandasi dengan ilmu. Wal ibadata wal ilmi la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu dan ibadah itu pun keduanya kada akan memberikan manfaat lawan kita kalau ada dengan diadai dengan tanda ikhlas. Jadi ilmu, amal, ikhlas. Nah, tiga ini yang menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup kita dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan kita awak sampai nanti istiqamah dalam belajar ilmu agama. Amin. Makanya dalam kitab Simtul Ahyam ya karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala patut menanamkan ilmu agama, kecintaan kepada ilmu agama kepada anak-anak kita. Ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bersidin dalam kitab Simtul Ahyam, "Fayilzimuhu darsalil Qur'ani fa'innahu ilmun azimu syari." Maka lazimlah kepada seorang ayah, kepada seorang wali. Wali itu bisa abah, bisa ayi, bisa paman, bisa yang sana teh. Nah, ialah wali nikah. Nah, bila abahnya kada ada, kainya ada, kainya jadi wali. Artinya kainya yang menanamkan kecintaan si cucu kepada ilmu agama. Abahnya kada ada, kainya kada ada, pamannya ada, pamannya yang jadi wali. Pamannya kadang-kadang saudaranya. Nah, jadi seorang wali itu wajib menanamkan ilmu agama dalam hati anak. Ilmu apa yang pertama yang harus ditanamkan? Al-Qur'an. Fa'ilzimuhu darsalil Qur'ani, maka hendaklah kepada seorang wali menanamkan cinta Al-Qur'an ke dalam hati anak-anak, kepada orang yang di bawah tanggungannya. Kenapa alasannya? Fa'innahu ilmun azimu syasyi, karena Al-Quran adalah ilmu yang sangat agung, yang sangat mulia. Ilmu Al-Quran. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang berada di Hadramaut, sebenarnya orangnya pintar benar, umur 7 tahun hafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran cuma dalam jangka 7 bulan. Sidin pernah pada suatu hari Ali bin Hasan Al-Abbas ini, Sidin hadir dalam sebuah orang pengantinan. Ya Hadramaut bilang orang pengantinan malamnya bakal kasidahan. Biar kalau bahasa kisahnya bapak pantunan, bapak pantunan mulai hingga isa sampai para subuh bakal kasidahan. Kasidah sebutnya namanya pantun lah, bahasa ada timbangannya orang. Nggak pantun kan ada timbangannya. Ada mau awalnya nah, misalkan enak ujung-ujungnya tuh misalkan mau. Nah, kasidah kayak tujuan. Jadi pernah Habib Ali bin Hasan Al-Attas ketika sedian masih halus, kurang lebih umur 7 tahun, hadir di sebuah orang pengantinan. Di pengantinan itu orang bakal kasidahan di bahasa sahira. Lalu ada seorang munsyid, seorang penyair yang hadir, yang terkenal di zaman itu.
sesairan mulai Mbak Isa sampai para sepuh. Sambung putih tuntung dah sama yang sepuh Habib Ali bin Hasan al-Abbas datang melawan kaya saja. Kaya di sini apa ajar kaya saja anaklah ulang-ulangnya kali kasidah yang pian dengarkan tadi mulai awal sampai habis modelnya kayak mau ulu-ulu bang kayaknya modelnya wah ajam istilahnya tuh malam tadi itu orang berjam-jam baca kasidah wah apa ajam ujar kaya saja istilahnya. Tapi kan sini gak ada banyak pandai. Ya khair, ujar kaya saja. Coba ujuran kan dia ulang misalnya mulai awal kasidah mulai kaya tadi artinya sini sakali jangan langsung apa langsung apa orangnya kakaknya tapi tatkala kaya saya tahu sedemikian itu hafal-hafal itu luar biasa masa itu soalnya hanya alim hasan al-fas ini sidin abad sidin masih dia dunia ketika sidin berumur 3 tahun jadi kaya yang lebih jadi tatkala si kaya tahu pada cucu ini punya hafalan yang luar biasa jadi kaya sidin wajih himataka ilal Quran wa syi'adu bayi ujar kaya sidin wahai alim bin hasan wahai cucuku arahkanlah semangatmu kepada Al-Quran. Jangan lagi kita menghafal syair. Karena syair itu kena ujar kain sidin kita menghafal kain kena. Lalu ujar sidin aku jadi perintah arahan dari kain yang menyerangkan agar Al-Quran itu ilmu yang pertama yang masuk ke dalam dada. Aku jadi sidin hafal Al-Quran umur 7 tahun dalam jangka 7 bulan jangan menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 7 bulan untuk Al-Quran hafal tafsirnya pulang jadi sidin. Ini dalam kitab Nurul Mukhallah itu disebutkan Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas hafal hampir keseluruhan tafsir hafal baratahan tafsir Jalalain, tafsir Balawi, tafsir Ibnu Katsir hafal baratahan luar biasa. Kembali kepada tadi bahwa kepada seorang sahabat, kepada seorang wali harus menanamkan kecintaan anaknya, cucunya dalam ilmu agama. Yang pertama apa? Yaitu ilmu Al-Quran. Yang kedua apa? Wa aydan rasul syagil qalbi sabi'an kulli ma yujibu naqsal adabi. Setelah ditanamkan ilmu Al-Quran, disuruh belajar ilmu Al-Quran, disuruh belajar kita kena orang malah jadi kita sakulahan yang ada belajar ilmu Al-Qurannya. Kayak udah kita nih alhamdulillah syukur sana ada guru yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Tentu sudah ilmu Al-Quran yang kedua apa yang perlu ditanamkan dalam hati anak kehanakan halus itu. Wa aidan wa syura syaril qalbi sabi'an kulli ma yujibu naqsal adab. Yang kedua kita tanamkan agar di hati kehanakan tadi inya tertanam sifat-sifat yang baik yang kada menyibukkan inya kepada hal-hal yang buruk. Yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan hal-hal yang baik yang terlindung anak-anak tadi daripada hal-hal yang buruk. Kalau nanti misi kawan yang berumur ini hafal Al-Quran umur 11 tahun, wah biasa umur 11 tahun hafal Al-Quran. Kakakku jadinya hafal Al-Quran umur 9 tahun. Ujar lo mamu hafal Al-Quran, katanya mamanya ada hafal Al-Quran. Tapi anak terhadap hafal Al-Quran. Kenapa? Ujarnya urunnya hafal Al-Quran umur 6 tahun sabur juz hafal Al-Quran dan tidak bisa baca. Umur 6 tahun belum bisa baca Al-Quran. Tapi apa sudah sabur juz dah hafal Al-Quran umur 6 tahun. Jadi ya, Pak Imam Mika hafal dari Al-Quran ya Pak. Jadinya kujinya ketika lagi bayi sudah dah namanya rancak mengulang Al-Quran tapi yang mahfamnya dari belakang dari surah Nas Al-Falaq Al-Ikhlas menghafalnya dari belakang sebelum juz hafal baru 6 tahun baru bisa baca Al-Quran lagi. Ternyata mamanya ini Masya Allah luar biasa menanamkan kecintaan Al-Quran dalam hati anaknya tadi luar biasa. Nanti amun teh kita sini ada juga orang yang Al-Quran Masya Allah. Siapa anak-anak siapa tuh anak malam juga
Nah, cucu ngam seberang, anak sedih berada, anak berperan. Nah, Pak Jurun alasannya, oh, ternyata didikan sedih itu. Kak anak-anak ini pindah nampak, ah, padahal sehari ada sedih, santai. Tapi tidak sehari, kan, dan baca Al-Quran, namanya sedih, bermain, ampun. Nah, pola pikir sedih bisa baca Al-Quran, perhatian sedih bisa baca Al-Quran, luar biasa. Anak sedih berada, anak Al-Quran. Kurangnya Al-Quran itu benar. Luar biasa, yang hafal lah, yang hafal kan dengan lagi wabah-wabah, yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan kita anak-anak muda kita nih, Muhammad, siapa-siapa lagi yang mengundang nih, Yayat juga, siapa yang mengundang santri yang pernah usahakan hafal ya Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran itu untung dunia akhirat. Rasulullah seakan-akan orang tersebut dijadikan seorang nabi, namun tidak ada lagi nabi setelah itu. Orang yang hafal Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada keluarganya 10 orang. Abah mananya kaina di akhirat di pasami apa namanya taj angkat mahkota mahkota dari mahkota dari apa dari cang dari emas dan mutiara yang luar biasa, yang mana cahaya mahkota tersebut lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, luar biasa. Jadi sebagian pondok pesantren itu bila kehadapan ada hafal Al-Quran 10 juz, 20 juz, mama abahnya selalu ditanggok-tanggok. Nah, Pak, anaknya nih mau bikin mahkota abahnya, modelnya bagus, kayak itu jadi motivasi supaya kehadapannya semangat menghafal Al-Quran. Jadi bila ada orang hafal Al-Quran 10 juz, 20 juz, apalagi sampai 30 juz, itu harapan orang mahkota yang harga berapa, ada 60 ribuan lah kalau harga mahkotanya. Selalu abah mamanya datang masa ulahan. Nah, ini yang misalnya abah mamanya mahkota. Jadi abah mamanya senang saudara kawan anak. Ini bagus supaya kehangatan cinta lawan menghafal Al-Quran. Biskipun dihadramon, ini artinya bukan beria-ria. Ini supaya semangat dalam agama. Agar supaya orang tua itu semangat dalam menurut anak-anaknya terarah kepada masalah yang berkaitan dengan agama. Biskipun itu dihadramon, biskipun Siwas itu tempat kuburan Habib Ali Al-Habsyi yang biasa kita baca malam Kamis Maulid Habsyi Habsyiat. Nah, di situ ada pesantren atau ribat Al-Ilm Syarif, ribat yang dibangun oleh Habib Ali Al-Habsyi. Di sana ada tahfidz Qur'annya. Setiap tahun mencetak puluhan dari hafidzul Qur'an. Jadi kayak apa yang semangat betul orang di sana menghafal Al-Qur'an. Oh, ternyata setiap tahun itu di haulan Habib Ali Al-Habsyi, haulannya itu yang dihadiri puluhan ribu, banyak orang, bahkan 20 ribu sampai 30 ribu. Jadi yang hafal Al-Quran ini di seluruh orang sendiri dibebanyakan orang tua Fulan bin Fulan, anak si Anu, kabilah Anu telah hafal Al-Quran 30 juz. Sekarang akan mendapatkan misalkan santunan atau penghargaan dari Habib Fulan bin Fulan di Kampung Burung diberikan hadiah. Jadi semangat buat yang menghafal Al-Quran. Setiap tahun puluhan orang yang menghafal Al-Quran di sana. Itu sesuai dengan arahan yang disebutkan dalam kitab Simpul Aqiyah yang musannif fa idza sinu darasa fil Qur'an fa innahu ilmun 'adzim syafi. Maka hendaklah ilmu yang ditanamkan kepada seorang anak atas seorang wali, yaitu ilmu yang berkaitan dengan agama, yang pertamanya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Man ja'ala Al-Qur'an amamahu qadahu ila jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di mukanya, arti menjadikan Qur'an di muka, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab pedomannya, sebagai apa namanya imamnya, qadahu ila jannah, maka orang tersebut akan dibawa oleh Quran tersebut ke dalam surganya Allah Taala. Jadi umpat Al-Quran masuk ke dalam surga. Wa man ja'ala Al-Quran wara'ahu qadahu ila jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya ada perhatian dengan Al-Quran, maka orang tersebut akan dibawa ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di sini hadisnya Rasulullah disambung tentang masalah Al-Qur'an jiwa. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa itadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah.
Tidak ada suatu golongan yang berkumpulan di sebuah masjid atau ujar para ulama dalam syarah termasuk majlis taklim. Tidak ada suatu golongan yang berkumpulan di dalam majlis ilmu atau di langgar atau musalla atau masjid atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Napa yang dijawabnya Raja? Yang digawibuhnya napa? Ya ternyata kita Allah membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatajar Rasulullah bainahum dan saling mudarasa. Makna mudarasa itu macam-macam. Ada para ulama yang mengartikan makna mudarasa saikum membaca, saikum mandangah. Ada makna mudarasa itu ujar para ulama ulang membaca ilmu agama ilmu apa? Nah, pas nang ayat kita nih ada juga. Jadi tidaklah suatu golongan yang berkumpulan di sebuah tempat di masjid di langgar di musalla atau di majlis ilmu yang mendengarkan bacaan Al-Quran atau mendengarkan papadahan nasihat agama. Kenapa pabilahnya? Illa nazarat alaihi sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan, rasa tenang. Kayak kita misalkan hari-hari itu tulang pas kumpul hadir di majlis kumpul kira-kira kayak apa hati kita? Benar. Hadir ke majlis ilmu yang disampaikan ilmunya Rasulullah, tenang benar hati. Nah, ketenangan itu kita dapat di antaranya lewat mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan majlis ilmu. Pernah pada tahun 2014 belum mendengar sebuah seminar, seminarnya banyak orang yang bertaubat ketika masuk dalam seminar tersebut di daerah Jawa seminarnya. Jadi ujar sini dalam seminar Anda belum tentu sukses kalau Anda belum tenang dengan bahagia. Mungkin Anda sukses, tapi Anda belum tentu tenang dan bahagia. Nah, ya jadi nih, dalam seminar lalu diceritakan di Jepang itu disebut ada seorang perempuan yang sibuk benar-benar bos pemilik perusahaan HP Samsung. Orangnya bibinya dia, dia umurnya 26 tahun di Jepang. Orangnya gemas dan sulih. Penghasilannya per harinya miliaran. Nah, artinya ini kan mungkin barangkali orang yang menyangka bibinya orang paling nyaman di dunia deh. Duit dia sambil sekarang seharinya penghasilannya bos produk HP Samsung. Dia sebutkan dalam seminar tuh yang dia sedih tuh. Ada jenis orang di Jepang, seorang perempuan yang berumur 26 tahun yang pemilik resmi perusahaan HP Samsung. Sugih benar. Bahari 10 tahun, 15 tahun yang lewat itu HP Samsung nomor 1. Ya, Samsung lawan dia bersaing. Jadi pemilik apa namanya ampun HP Samsung ini yaitu posnya sendirinya. Tapi dia sendiri sesahnya pemilik yang mas tadi yang anuan dari yang umur 26 tadi bunuh diri. Kenapa jadi bunuh diri? Menandakan bahwa hatinya tidak tenang. Menandakan bahwa ujar sini kesuksesan dan kebahagiaan dan ketenangan itu bukanlah pada harta dunia. Nah, ya, kemudian bukan saja. Tapi tiap orang tertawa, berkumpulan, awan kawan-kawannya, jam 9 boleh kena jam 3 bangun sebayang baju. Masya Allah. Gue aja gue biar sekian. Ya lah, yang tadi yang luar biasa ya sih. Yang punya hasil dari miliaran. Ternyata ketika awak sehat, mana bungas, mana nyaman. Ternyata ketiga-tiga. Berumur 26 tahun, bunuh diri. Pemirsa sendiri itu menandakan bahwa ketenangan dan kebahagiaan dan sukses yang sebenarnya bukan dalam harta, tapi dengan ada ketenangan yang ada dalam hati. Dan cara kita mendapatkan ketenangan tersebut itu dengan berhadir di majlis yang dibacakan Al-Quran Al-Karim atau pahaman para ulama dalam hadis ini, orang yang diajakannya ilmu-ilmu agama. Jadi orang yang hadir
di tempat dibacakannya ilmu agama atau Al-Qur'anul Karim, mereka yang hadir tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah ketenangan. Kemudian wasyian sumur rahmah, dan mereka diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya. Rahmat itu andai kata ujar para ulama, satu rahmat ditimpahkan kepada seorang hamba, dicurahkan kepada seorang hamba, la yashqa ba'dahu abada, maka hamba tersebut selamanya tidak akan lagi dia celaka. Satu butir rahmat Allah taala. Jadi sekali hadir majelis ilmu agar rahmat Allah taala dicurahkan kepada kita. Amin ya Allah. Selain dari itu, wahfathumul malaikah, dan para malaikat akan meliputi tempat tersebut. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu itu dikelilingi bubuhan para malaikat. Malaikat. Jadi kita bila berdoa mudah-mudahan pasti bukan malaikat menginakan juga. Nah, jadi bukan malaikat juga. Mungkin barangkali bukan alam sebelah pun juga hadir juga. Bukan sebelah. Makanya kami di Ar-Rawdah itu biar kadang ada keserupaan. Nah, keserupaan dan lain-lainnya. Jadi tak mungkin bahwa dia tahu ternyata bubuhan guru yang mengajar di sana pun yang hadir bukan hanya bubuhan manusia saja, bubuhan alam sebelah hadir juga. Nah, bubuhan sebelah. Jadi bubuhan penerbangan ini nah, bila menerbang lalu nih di belakang tapi namanya juhud nah ya sudah. Bubuhan sebelah itu berarti. Iya buahnya itu ada juga. Ujar jin itu wa'amal apa namanya wa'amal qasiduna fakanu bi jahannam hatta. Artinya orang alam sebelah buahan jin itu. Nah kayak kita juga. Tatkala ada pengajian buahnya hadir dia. Makanya ujar yang orang tahu di Ar-Rawdah itu buahan guru-guru Ar-Rawdah itu bila buka kisah-kisah buahnya apa tujuan biar buahan jin apa tujuan bahkan ada tatkala sampai dulu binian tatkala remaja kesurupannya kesurupan juga anak asli dia asli itu kesurupan lagu khabiri apa sama guru sama guru kan harapnya lagunya ada mana wah itu biji habis lagunya ulang lagi aja orangnya kesurupan gak sadar rami lagunya aja nah luar biasa. Jadi Tuhan alam sebelah itu kayak Tuhan kita juga. Amunnya putarakan lagu-lagu yang rapi, yang bagus-bagus, yang buat dia orang anak. Nah, jadi lagu khabiri kayak gitu tadi. Jadi langsung lah ya, meh. Putarakan lagu-lagu lagu khabiri. Soalnya yang ketujuh buahnya. Kalau kita berkisah-kisah, sangat-sangat banyak. Jadi orang-orangnya yang kesurupan itu ketika kita kesal, sama yang banyak. Nah, yang ada katakan juga. Bahkan, lalu, ulun pandiri mau dipandiri jurun kan hafal Quran lah ya hafal Quran jurun nih kadang ini tidak pernah hafal Quran jurun kita hafal surah Al-Baqarah insya Allah dia baca apa jurun bacanya surah Al-Baqarah Alif Lam Mim dalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi bacanya surah Al-Baqarah ada salah ulun aku kenapa ada hafal lancar jurun di mana belajar ujarnya abah aku ada nyarinya abahnya jadi ubuhan subasa abahnya ubuhan subasa mengajarkan dulu ilmu Al-Quran sama anak-anaknya. Tapi juga dulu nih, nih pandiri ini sebujur Quran masyarakat tangannya nah, bagaimana beda orang masyarakat tangannya sama dia mau nyari. Bagaimana jadi urun, amin, urun, siapa saja jadi kan nih, hafal Al-Quran juga nih. Jadinya agak malah jadi, baca aja bagus, biasa. Surah Fatihahnya kok saja. Orangnya nih yang hantur, yang ubuhan sebelah jin buat yang hantur, ubuhan jin buat sebelah bacaannya bagus, bacaannya dan apa pertama orang suruh baca ada kelas apa sahabatnya baca surah ikhlas pas orang kaya ikan itu kita keluar dari bacaan macam-macam yuruh yuruh keluar bang lah ya yuruh bawaan yuruh pulang mulai bolo kita bisa kita juga yuruh di mana abah mau di Tanjung ya apa yuruh mulai sini ke Tanjung berapa menit 2 menit masih kaya aja mulai arah udah ke Tanjung 2 menit sampai kan luar biasa jadi ubuhan alam sebelah itu ubuhannya pun juga punya perhatian agar menanamkan kecintaan anak-anak buahnya dengan Al-Quran. Jadi hadir majelis taklim seperti ini bukan hanya sekadar para malaikat yang hadir, bahkan ubuhan alam sebelah pun juga hadir. Pernah kawan ulun di Hamburgo yang membaca ada orang kita suruh ceramah di sini
Ustaz Miftah Fauzi. Sini itu ada di masjid Sihas Buku, di masjid apa namanya, ada ingat dulu gitu. Jadi di masjid Sihas itu yang hampir banyak puluhan sebelah hampir dua. Jadi pernah sini itu penyampaian sini kurang pas puluhan haram sebelah. Kita puluhan biar puluhan haram sebelah. Karena jangan lagi lah di bacaan itu. Nah, luar biasa juga. Uwan alam sebelah itu hadir juga. Apalagi kalau pembacaan kita itu pada hak yang mencaci-maci orang lain atau berhubungan dengan politik atau menyambati orang, menguji orang, majlis itu pada dah makinnya akan tiba dari uwan alam sebelah. Nah, hadir ke tempat tersebut. Kemudian fadilah yang keempat, hadir di majlis ilmu, hadir di tempat yang dibacakannya Al-Quran. Wadzakarahumullahu fi man indahu. Allah Ta'ala akan menyebut nama-nama orang tersebut, akan memberikan pujian kepada orang tersebut di kalangan Tuhan para malaikat. Ujar Allah Ta'ala, wahai para malaikatku, tuh fulan bin fulan telah hadir di majlis anu. Orangnya luar biasa, orangnya ini. Jadi itu fadilah orang yang hadir di majlis yang dibacakan Al-Quran atau di majlis yang dibacakan ilmu. Jadi mudah-mudahan dengan berkah hadirnya kita di tempat ini, hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kita mendapatkan doa dari puluhan para malaikat dan juga kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita, dosa orang yang pernah Quran dia telah membangunkan antara kita ini dan orang hadir bersama kita, khususnya ayah-ayah kita, paman Imis, paman siapa sih namanya nih yang hanya meninggal dari saudara Muno, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun diberkahi di mereka yang dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.